3 review makanan terbaik menurut Mindo. 1. Ceker pedas. Hai. Halo Sado, hari ini kita mau review ceker pedas yang kita beli di dekat kantor. Oke, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Ini beres banget ya guys ya. Ini udah terlihat ya biji-biji cabai-cabean. Oke, kita coba langsung ya. Ini kita sudah cuci tangan, jadi kita pakai tangan aja. Suwen kalau pakai sendok. Lama, Mila. Yang guyu ini pedas. Isu dong. Mbak. Ya Allah, pedes. Mereka udah enggak tahan, guys. Gon. Mix banget enggak pedes sih, sih. Dorong. Tapi ketolong ambil bumbu MPE sih. Tapi aku gak kuat ambil ke panas dan jawa-jawa kali ya. Gandol persis itu meniki. Kalian lihat wajahnya memerah. Mbak. Jadi guys, kita namanya juga orang Indonesia ya. Apapun kalau gak pakai nasi tuh kayak kurang. Belum makan gitu loh. Aku mau coba pakai nasi ya. Aku udah bungkus nasi. Oh mau coba? Enggak sih, aku enggak. Tapi enggak apa-apa, saya sendok. Gorengnya, akan ambil. Kedua. Ini bisa jarang, bisa jarang. Ya Allah. Enggak tolong ya, Pak Moderator. Terima kasih. Tolong. Seperti juga buat kalian yang suka pedas, ini pasti jadi apa? Oh ya, jadi favorit sih, karena ini benar-benar memenuhi rasa pedas di untuk mulut kalian gitu. Kalau ratingnya aku 9,2. Wah, tinggi ya. Tinggi, emang enak. 2. Sushi. Kita lagi mukbang sushi. sama apa? Sama kuetarnya Mbak Pedi. Kuetarnya dari Dea Bakery. Endorse sushinya dari di rubuh ada arek. Tak bagian lah. Nah, arek ini 5 menit ini. Terapik. Ini nih dia nih ya. Gimana rasanya teman-teman? Mantap. Berarti sangat. Aku nggak tahu persusian ya, tapi pokoknya enak. Apa waktu datangnya? Ibu. 3. Mie Bancap. Halo, ketemu lagi dengan aku Mindo, Mimin Dodolan Mita. Hari ini aku bersama dengan Mindo Wardah. Hari ini kita mau mukbang mie boncabe ya. Hari ini kita mau mukbang mie boncabe. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes ya Gi. Pedes ya. Aku sih kok tahu nyoba tapi boleh kali cuma. Ini pedes banget ya guys. Kalau menurut aku ini pedes banget dan tidak terlalu tolong ya. Aku masih bisa tertolong karena nggak terlalu sepedes itu. Pedes kan? Iya sih pedes ya. Pedes sekali suapannya mas pedes. Kalau ikhlas, misal ada kecapnya. Kecap dikit lah. Lumayan ketolong. Ini soalnya asin. Mau kate iki ne diganti bonca besisan. Makaroni. Gila kan. Oh, ini keju enak. Rasa keju kan. Gimana tanggapan teman-teman?
aku Mimin Elis. Aku mau cobain. Ini level berapa? 15. Dua-dua ya? Campur. 15 semua. Wardah pedesan. Mari kicop. Menurut kita ya, lebih pedes dari enggak, Mas. Ini tidak pedas. Pedes, Mbak. Dua suapan atau tiga suapan aku harus kepedesan. Kayak pedesan ceker sih. Tapi karena ada TikTok-nya jadi menolong. Jadi ada tekstur crispy-crispy-nya. Mending kepedesan ini daripada ceker. Ya pedesan ceker lah, gila. Pedes iki anjir. Iki gak pedes anjir. Iya, iki gak pedes. Cuman iki ku pedesnya langsung. Pedes apa pedes panas ngono lho. Pedes iki di akhir. Tambahan. Nek ceker langsung ceker di awal. Ceker enggak? Akhir. Ceker di awal. Aku enggak, iki gak pedes mana. Nek ceker lagi. Apa ya enak selanjutnya, komen aja yang punya ide mukbang selanjutnya, boleh banget komen guys yang punya ide. Menurutku enggak sih, kan biasanya aku kalau misalkan bikin mie aku enggak suka sih, aku udah pedes lah ya. Terus biasanya aku bikin aku nyebut merek apa betah? Enggak apa-apa. Indomie tambahin lombok gitu ya. Mending iku sih, pedesan iku sih. Lebih enak juga. Iki mbok ya, aku kurang suka rasanya menurutku. Rasa-rasanya kayak bubuk campi kayak. Bubuk, heeh. Pedes iku pedes campi. Bubuk. Jadi ini gak nikmat. Kurang nikmat. Disclaimer ini lidah saya ya. Itu tiap orang kan beda-beda, ada yang suka apa, ada yang suka bubuk-bubuk cabe, ada yang cabe, ada yang enggak suka, ada yang sukanya itu yang cabenya itu real gitu. Gitu kalau red dari 1 sampai 10, daripada miricis kemarin sih main ini enggak sih, iya main iki. Main iki jadi mungkin 8. Oh, ya. Yang profesional dong. Halo guys, aku mau coba ya. Mie bon cabe level 15 nih. Aduh. Pedes gak sih? Ya kan? Mbak Elo jadi ini gak pedes. Mbak Elo pedes. Bener. Tergantung lidah masing-masing ya, teman-teman. Rating dan menurut Anda rasanya bagaimana? Kalau aku 7/10 guys. Kalau aku 7/10 guys. Buat selanjutnya ada Mbak Siti nih yang bakalan cobain. Mbak Siti Rohmatul ini ya. For your information, ini Mbak Siti enggak suka pedes banget ya. Enggak suka pedes. FYI. Yeah, aku why. Oh, ini aku coba ya, karena aku gak suka pedes, jadi aku nyoba sekali aja. Kalau enak udah kali. Bismillah. Aku pedesan kayak kaya mbak. Kaya iso. Pedes banget. Aku pilusnya sih guys. Bubuk aja, bubuk cabe kan pedesnya. Kalau udah sampai di tenggorokan itu kayak yes. Iya, kak nyaman. Aku nyoba dua kali berarti enak. Karena enak ini pedas. Untuk ratenya itu ratingnya berapa sama itu? 7/7,5. Wow, lumayan tinggi ya.